Hai Smartizen, BMW Car Club Indonesia Bandung Chapter merupakan komunitas pengguna mobil BMW di Kota Bandung. Berdiri pada tanggal 22 Januari 2004 ini, BMW Bandung Chapter mengadakan acara bakti sosial. Bertepat Senin 27 Juni 2016, acara BMW CCI Bandung Chapter ini diadakan di Hotel Santika Bandung. Acara yang bertema bakti sosial ini diadakan rutin setiap tahunnya yang bertujuan untuk memberikan rezekinya kepada orang yang lebih membutuhkan. Acara bakti sosial yang bekerja sama dengan Hotel Santika Bandung mengandung tema Indahnya Ramadan Hadirkan Senyum. Acara ini diisi oleh beberapa kegiatan, yaitu buka bersama, santunan dan donasi kepada anak yatim piatu dari Panti Asuhan Yayasan Pemberdayaan Umat yang beralamat di Jalan Cigagak nomor 6 Cipadung. Jadi ini adalah sebuah kolaborasi yang sangat mendukung, ya, di mana dapat menyempurnakan kegiatan CSR ini, ya, hanya karena ada satu bagian daripada perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan sosial. Jadi kita bisa realisasikan setiap bulan Ramadan tentunya itu sebagai puncak acaranya. Dan tahun ini kita bekerjasama dengan komunitas BMW Car Club Indonesia Chapter Bandung. Saya Beni Syaban Lubis, saya ketua BMW CCI Bandung Chapter. Acara ini adalah acara bakti sosial yang sering kita lakukan setiap tahunnya. So far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further.
Assalamualaikum, saya Indrajit, pengelola Panti Asuhan Pemberdayaan Umat yang beralamat di Jalan Suniaraja dan Cipadung, Jalan Cigagak nomor 6 Bandung. Kegiatan biasa di dalam Ramadan itu banyak yang mengundang untuk makan bersama, buka bersama, dan juga menyampaikan kepedulian untuk anak-anak kami untuk kepentingan sekolah dan sehari-hari di luar daripada Ramadan. Terima kasih atas perhatian dan kepeduliannya. Semoga Allah memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan diadakan acara Bakti Sosial Ramadan 1437 Hijriah ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian kita kepada anak-anak yatim piatu. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step. That's when you opened the doors for me. Now, alone, I realize what I was missing by being.